Baik, selamat datang di Institut Teknologi PLN dan selamat datang kepada para peserta webinar series yang keempat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Institut Teknologi PLN. Oke, baik. Saya ucapkan juga selamat datang kepada para peserta webinar yang berasal dari berbagai macam sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta universitas dan perguruan tinggi yang berada di seluruh Indonesia. Baik. Untuk sebelum kita dimulai, perkenalkan diri dulu. Saya Septianisa Azahra, selaku moderator yang akan memoderatori acara hari ini. Oke, sebelumnya saya sapa dulu beberapa teman-teman yang berasal dari berbagai macam sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Saya sapa dulu dari MA Matoliul Huda Bugel. Kemudian ada teman-teman dari MAN 1 Bandar Lampung, ada MAN 1 Pringsewu, ini di Bandar Lampung juga ya. Kemudian ada MAN 2 Kota Makassar, MAN IC Paser, ada MTS Al-Asror Semarang. Nah, nanti kita lihat lagi teman-teman peserta datang dari mana, kita akan bacakan lagi. Baik, untuk yang pertama, sebelum acara webinar ini kita mulai, kita bacakan dulu tata tertib selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, untuk teman-teman, harap untuk mematikan mikrofon agar webinar kita berjalan dengan baik dan terdengar jelas oleh para peserta. Kemudian yang kedua, agar mendengarkan materi dari awal hingga akhir acara webinar ini selesai. Yang ketiga, jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, boleh nanti dibagikan di kolom Q&A yang ada di aplikasi Microsoft Teams ini, kemudian dengan menyebutkan nama dan asal sekolah atau perguruan tinggi serta universitas dari penanya. Kemudian yang terakhir, ini berkaitan dengan poin nomor 2 tentang mendengarkan materi dari awal hingga akhir acara, nanti link sertifikatnya akan dibagikan di akhir acara. Jadi kalau teman-teman nanti tidak mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara, maka tidak dapat sertifikat begitu. Jadi nanti link sertifikatnya akan kami bagikan setelah acara webinarnya berakhir seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, jumlah pendaftar yang telah mendaftar mengikuti webinar series ini sebanyak 420 pendaftar. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman dari SMA, SMK, dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di universitas dan perguruan tinggi yang telah mendaftar untuk mengikuti webinar series yang keempat ini. Sangat antusias sekali rupanya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih lagi kami ucapkan. Kemudian saya mau sapa lagi nih udah teman-teman yang sudah bergabung dari Politeknik Negeri Madiun. Kemudian ada Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat pagi, selamat mendengarkan webinar. Kemudian ada teman-teman dari SMA Budi Murni 1. Kemudian ada teman-teman dari SMA Muhammadiyah 5 Karanggeneng, SMA Muhammadiyah Wonosobo, kemudian ada SMA Negeri 5 Kota Serang yang sudah bergabung bersama kita di acara webinar kali ini. Oke, kemudian ini bagi teman-teman siswa-siswi di SMA maupun SMK yang ingin bergabung bersama Institut Teknologi PLN itu bisa lihat info penerimaan mahasiswa baru karena kita masih buka untuk penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Itu bisa langsung dicek ke website kami di info.pmb.itpln.ac.id atau kalau anak-anak muda zaman sekarang kan bukannya Instagram ya, bisa dilihat juga di @gabungitpln. Jadi untuk teman-teman siswa-siswi yang ingin tahu lebih banyak atau berminat masuk atau bergabung bersama ITPLN, bisa lihat info-info yang terkait di website kami dan Instagram kami. Seperti itu. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini berkaitan dengan ketenagalistrikan tentunya, karena ini diselenggarakan oleh Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Nah, untuk tema kita hari ini, Indonesia sendiri saat ini masuk ke dalam
daftar 23 negara dengan konsumsi energi yang tertinggi di dunia, teman-teman. Nah, sebagai negara yang berkembang, penggunaan energi menjadi salah satu perhatian pemerintah di Indonesia. Saat ini, salah satunya adalah penggunaan energi listrik. Nah, listrik sendiri ini merupakan komponen vital yang menunjang kehidupan sebuah kota. Tanpa adanya listrik, kehidupan sebuah kota itu dapat terhenti. Namun, faktanya energi listrik yang kita gunakan sekarang berasal dari bahan bakar fosil yang suatu saat nanti akan habis gitu. Nah, sebagai pengganti bahan bakar fosil, saat ini di Indonesia sudah mulai dikembangkan penerapan energi terbarukan sebagai sumber energi yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Nah, pada webinar kali ini terkait dengan apa pengembangan dari energi terbarukannya sendiri di Indonesia, maka akan dibahas pada tema webinar kita kali ini mengenai bagaimana peran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia, yang akan dipaparkan oleh salah satu pakar ketenagalistrikan kita yang merupakan dosen dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Mungkin bisa saya sapa dulu kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Isworo Pujotomo selaku narasumber. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bapak. Baik, sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan CV dari beliau. Oke, untuk narasumber kita hari ini, beliau bernama Bapak Insinyur Isworo Pujotomo MT. Saat ini Bapak Isworo merupakan salah satu dosen di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan di Institut Teknologi PLN. Beliau menjadi dosen tetap di Institut Teknologi PLN mulai dari tahun 2005 hingga saat ini. Masih mengajar ya Pak ya, di Institut Teknologi PLN di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Nah, beliau sebagai peneliti, beliau telah menghasilkan 12 hasil penelitian berupa jurnal internasional. Wah, skalanya sudah berskala internasional yang terindeks Scopus. Ada beberapa penelitian juga yang saya ikut bersama Bapak Isoro untuk meneliti gitu. Kemudian saat ini mata kuliah yang diampu oleh Bapak Isworo tentunya berkaitan dengan ketenagalistrikan, yaitu ada mata kuliah pengantar teknik tenaga listrik, yang kedua ada mata kuliah metodologi penelitian teknik, ada mata kuliah lagi mesin-mesin listrik, kemudian mata kuliah sumber daya energi, dan yang terakhir ada mata kuliah elektronika daya. Wah, jadi ini sangat ahli di bidang ketenagalistrikan. Jadi untuk teman-teman nanti boleh nih silahkan kalau memang ada pertanyaan, ini karena pembicara kita merupakan pakarnya di ahli ketenagalistrikan, silahkan nanti bisa bertanya mengenai peran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia, begitu. Ya, nanti untuk pertanyaan bisa kita ajukan di akhir materi. Jadi nanti akan disampaikan dulu materinya oleh Bapak Isworo. Kemudian silakan teman-teman selama webinar berlangsung boleh menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan setelah pemaparan materi selesai. Gitu. Oke. Baik, tidak berlama-lama lagi, maka kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Insinyur Isworo Pujotomo dengan tema peran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kepada Bapak Isworo, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Asahra atau Ibu Ara, moderator kita yang juga seorang expert di bidang ketenagalistrikan juga.
hari ini senang sekali saya bisa memberikan sedikit apa yang saya punyai. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ITPLN Prof. Iwa beserta Waket 1 hingga Waket 4 sehingga acara ini bisa terlaksana. Pada hari ini saya ingin membawakan tentang energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Maaf. Oke, sebelum saya lanjut tentang apa itu energi terbarukan, ini adalah salah satu latar belakang dari pemerintah kita bahwa ada kebijaksanaan pemakaian energi sebagai dasar pengembangan. Artinya dasar pengembangan itu tidak hanya terfokus pada energi fosil, yaitu BBM, batu bara, gas, dan minyak. Yang pertama latar belakangnya adalah pengadaan energi dalam negeri. Tentunya ini adalah untuk memperkuat pengadaan energi dalam negeri, artinya entah itu dipakai untuk keperluan transportasi maupun keperluan untuk ketenagalistrikan itu sendiri. Jadi ada pembagian yang ini disupport oleh energi fosil, sedangkan ini disupport oleh energi terbarukan. Kemudian untuk latar belakang yang kedua, pengadaan untuk ekspor guna menunjang neraca pembayaran. Maksudnya di sini adalah tentunya adalah agar kita bisa selalu menjadi seorang eksportir. Tentu Anda juga sudah mendengar atau saya informasikan bahwa Indonesia dulu adalah seorang eksportir minyak. Bahkan dulu ada perkumpulan organisasi minyak yang disebut dengan OPEC. Itu pimpinannya, presiden OPEC-nya adalah berasal dari Indonesia, Profesor Subroto. Tapi sekarang Indonesia sudah berubah tidak lagi eksportir tapi importir. Nah, hal ini oleh pemerintah Indonesia disadari sehingga tidak lagi memforsir pemanfaatan energi fosil untuk diekspor, tapi lebih untuk menunjang keperluan di dalam negeri. Kemudian latar belakang yang ketiga, yaitu pengembangan sumber-sumber energi. Maksudnya adalah sumber-sumber energi di Indonesia itu tidak hanya berasal dari energi fosil, entah itu energi batu bara, minyak maupun gas. Ternyata Indonesia juga mempunyai potensi energi yang lain. Bahkan kalau kita ingin menyebutkan butuh energi apa, di Indonesia ada semua. Itulah istimewanya Indonesia. Kemudian latar belakang keempat, untuk penghematan minyak bakar. Dengan lebih memanfaatkan energi terbarukan di samping energi fosil, berarti kita bisa melakukan penghematan energi fosil, yaitu energi yang dipakai untuk keperluan minyak dan pembakaran PLTU. Dan hal ini tentu akan menyelamatkan latar belakang yang terakhir, yaitu kelestarian lingkungan. Karena kita ketahui bahwa energi fosil itu memang telah membantu kita banyak sekali dalam hal backbone energi, tulang punggung energi di Indonesia, tetapi juga menghasilkan polusi yang
sangat banyak. Nah, dengan kita memanfaatkan energi terbarukan, otomatis lingkungan pun akan lebih terlindungi. Baik, saya lanjut. Pengertian dari energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Entah itu kegiatan listrik, energi mekanik, dan panas. Sumber energi adalah sebagian dari sumber daya alam, antara lain berupa minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomasa, dan sebagainya. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Slide ini hanyalah sekedar refresh bagi kita semua. Sebenarnya sudah kita pahami untuk mereka calon mahasiswa yang dari SMA, STM, SMK, dan sebagainya. Jadi saya ingin merefresh bentar. Di sini ada gambut. Gambut itu juga merupakan calon sumber energi. Dia ada posisinya di atas lignit. Lignit itu adalah batu bara paling muda. Dan penerusnya adalah gambut. Jadi kalau kita mendengar ada kebakaran ladang gambut, itu sangat sulit untuk dipadamkan. Batu bara itu mempunyai nilai kalori yang sangat tinggi. Bahkan hujan semalam pun tidak akan bisa memadamkan batu bara yang sedang terbakar. Dan secara umum, jenis energi dapat dibedakan dalam 6 kategori, yaitu energi mekanik, energi listrik, energi elektromagnetik, energi kimia, energi nuklir, dan energi panas. Untuk energi mekanik sendiri masih dibagi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Ini adalah jenis-jenis dari energi. Jadi sebenarnya kita mengacu pada yang sudah kita kenal, yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi itu tidak dapat dimusnahkan, tapi dia akan berganti menjadi bentuk energi yang lain. Nah, di sini sedikit saya melangkah masuk ke dalam, yaitu tentang sumber energi dari bumi yang dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu energi terbarukan dan energi non terbarukan. Yaitu seperti yang kita gunakan selama ini, fosil yang disebut dengan energi non-renewable. Sedangkan di sini saya singgung sedikit bahwa jenis-jenis dari energi terbarukan adalah ada biofuel, ada aliran air sungai, panas surya, angin, biomasa, biogas, ombak laut, dan panas suhu kedalaman laut. Masih banyak sekali yang lainnya yang belum saya sebutkan. Ada geotermal, ada bla bla bla, ya banyak sekali. Ada energi kolam surya, dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan energi terbarukan? Yaitu sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis, dan dapat berkelanjutan. Dan jika dikelola dengan baik, itu dapat kita manfaatkan menjadi energi untuk keperluan sistem tenaga listrik di negara kita. Nah, ini adalah gambaran pemakaian energi terbarukan di dunia. Anda bisa melihat dari yang lingkaran paling kiri masih didominasi oleh
energi fosil, yaitu ada batu bara, minyak, dan coal, gas, maaf. Kemudian baru ada energi renewable, dan sebagainya. Nah, di sini berarti bahwa seluruh dunia memang masih sangat menggantungkan pada energi fosil, yaitu batu bara, minyak, dan gas ini. Dan pemanfaatan energi renewable-nya lebih sedikit. Di sini ada sebelah kiri adalah gambaran dari kumpulan energi renewable, energi yang dapat diperbaharui, yaitu biomasa, solar cell, yang dimaksud solar adalah solar cell atau sinar matahari, kemudian energi water, kita negara kepulauan, kita negara bahari, jelas mempunyai sumber air yang tidak terbatas. Kemudian ada angin, wind, PLTB. Itu kita juga mempunyai daerah yang mempunyai kecepatan angin yang sangat potensi untuk dikembangkan. Dan kalau kita amati dengan jelas, sebenarnya angin itu juga berwarna. Warnanya merah kalau lagi sakit. Itu masuk angin. Kemudian ada juga energi terbarukan yang lainnya, yaitu geotermal. Geotermal itu panas bumi. Panas bumi Indonesia juga mempunyai sumber yang 60% kandungan di dunia itu terdapat di Indonesia. Luar biasa. Nah, di sini Indonesia juga terkenal dengan Ring of Fire, dikelilingi oleh barisan gunung berapi. Otomatis kalau ada gunung berapi di situ, kita juga mempunyai kandungan panas bumi. Sementara di sebelah kanan, yang saat ini kita manfaatkan mati-matian selama Indonesia merdeka 45 tahun sampai sekarang, yaitu sumber energi minyak, kemudian gas dan batu bara. Nuklir juga termasuk energi non terbarukan. Karena bahan bakar dari nuklir itu adalah sumber daya alam uranium. Indonesia mempunyai sumber daya uranium, yaitu ada di daerah Kalimantan, daerah Kalan, dan di daerah Freeport, itu juga mempunyai uranium juga di sana. Ini adalah figur-figur atau gambar-gambar dari bahan bakar fosil, di mana saat ini tengah 85% di dunia memanfaatkan batu bara ataupun minyak ataupun gas. Jadi mereka masih laris manis. Tapi hal ini yang akan menimbulkan pemanasan global atau global warming yang tentunya akan merusak atmosfer yang melindungi bumi kita. Sebagai ilustrasi, atmosfer yang mengelilingi bumi atau melindungi bumi kita itu tebalnya 7 km. Dan sekarang istilahnya bahasa Jawanya sudah mulai bolong-bolong. Karena terganggu dengan panas dari bumi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, minyak maupun gas. Saya lanjutkan sampai selesai atau ada pertanyaan, Bu Moderator? Lanjut? Nah, satu-satu kita membahas tentang energi terbarukan. Yang pertama saya ingin
memberikan gambaran tentang siklus terjadinya air. Air itu proses pembentukannya periodik atau berputar terus. Dari laut, dia mengalami penguapan air laut oleh panas matahari, kemudian ditiup oleh angin, dan angin itu akan membawa uap air laut ke daerah yang tinggi. Dari sana, karena sudah tidak kuat lagi naik karena dingin, dia akan mencair sesuai dengan hukum gravitasi. Air akan mencari daerah yang paling rendah, sehingga dia akan turun melewati cekungan, di situ cekungan dipenuhi, kemudian dia akan terus berjalan dan akan kembali lagi ke tempat yang bisa digunakan untuk menampung air itu kembali. Jadi ini adalah siklus terjadinya air, proses terjadinya air. Otomatis kita harus bisa melihat di mana sumber air tersebut berada untuk dimanfaatkan. Angin sendiri itu juga terjadi karena adanya peranan sinar matahari. Dia akan menggerakkan udara sehingga akan menimbulkan angin. Jadi kalau kita pelajari dulu di bangku SMA, STM, SMK, udara bergerak itu apa? Udara bergerak itu adalah angin. Angin itu kalau kecepatannya tinggi, dapat kita manfaatkan menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini adalah contoh dari bendungan PLTA Merica di Jawa Tengah. Di sini kita dapat melihat bahwa bendungan ini merupakan bendungan buatan, bukan bendungan alam. Jadi proses pembuatannya sangat memakan biaya, entah itu infrastrukturnya maupun mobilisasi dari orang-orangnya. Namun manfaatnya sangat besar untuk ketenagalistrikan di Indonesia. Nah, ini adalah turbin angin. Turbin angin dibagi menjadi dua, yaitu bila kita melihat posisi sumbunya. Yang pertama ini sumbunya dipasang secara vertikal. Jadi kalau dipasang secara vertikal, tidak memerlukan ketinggian. Di Yogyakarta sudah pernah ada festival pembuatan kincir angin secara vertikal. Dan di sana bisa menghasilkan listrik, meskipun hanya kecil. Kalau ada vertikal, tentu ada horizontal. Nah, ini blade yang dipasang secara horizontal atau kincir anginnya, ini membutuhkan survei terlebih dahulu, angin di situ bisa tidak untuk memutar kincir anginnya, baling-balingnya. Karena tidak semua lokasi bisa kita pasang turbin angin dan kemudian baling-balingnya bisa berputar, tidak semua daerah. Kita ada punya di daerah NTT. Di sana anginnya keras, 5 knot. Nah, dan itu mampu untuk dimanfaatkan
sebagai sumber daya listrik. Di daerah Sidrap yang baru-baru ini dibangun, 75 MW, itu juga anginnya memadai. Nah, ini gambar-gambar dari biomasa. Jenis-jenis dari biomasa. Biomasa itu adalah sekumpulan benda-benda, barang-barang organik dan anorganik yang akan kita manfaatkan menjadi sumber energi. Di atas itu wood fuel, artinya kayu-kayu yang akan kita gunakan sebagai bahan bakarnya. Kayu-kayu gelondongan ini akan dibentuk menjadi kecil-kecil, jadi seperti pelet. Dan itu kemudian akan dipakai sebagai bahan bakar untuk PLTU, PLTU tenaga kayu. Sebagai contoh di negara Filipina, di sana ada yang namanya 100 Island atau Kepulauan 100. Masih kalah dengan Indonesia. Indonesia punya Kepulauan 1000. Kalau Filipina Kepulauan 100. Nah, di sana mereka transportasi antar pulaunya menggunakan perahu ting-ting yang bahan bakarnya menggunakan kayu. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dikembangkan oleh negara lain. Artinya, kayu tersebut juga mempunyai potensi sebagai energi terbarukan. Indonesia mempunyai hutan yang sangat banyak jumlahnya, tentunya harus dimanfaatkan secara efisien dan betul. Jangan langsung semua ditebang, karena nunggu kayu itu dapat dimanfaatkan lagi membutuhkan lama tahun dari tumbuhnya kayu itu, kurang lebih sekitar 4-5 tahun baru bisa dipanen lagi. Kemudian tipe biomasa yang kedua adalah rabis. Rabis itu sampah. Maaf. Saya minum dulu ya. Rabis itu sampah. Dan saat ini di Indonesia sedang menggalakkan bagaimana memanfaatkan sumber daya sampah. Banyak medsos, banyak perkumpulan yang semuanya membahas tentang how, bagaimana memanfaatkan sampah. Di Bantar Gebang sendiri sudah ada yang disebut dengan PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Di sana dicoba untuk memanfaatkan sampah-sampahnya. Kemudian untuk tipe biomasa yang ketiga, yaitu alcohol fuel. Nah, di sini Anda bisa melihat gambarnya buah anggur. Ini maksudnya adalah dari buah tersebut, itu dapat dikonversi menjadi bahan bakar alkohol. Jadi di sini yang dimaksud dengan energi, jangan terus kita mempunyai image selalu listrik. Perubahan dari sesuatu menjadi energi baru itu juga disebut dengan energi terbarukan materinya. Ini banyak terdapat di Australia, yaitu di sana mereka sudah merubah menjadi red wine dan white wine. Aduh, rasanya kayak digigit semut kalau minum itu, karena saya nggak bisa merasakan. Tapi di sana ada perkebunannya. Kemudian crops. Apa itu crops? Crops itu adalah tanaman-tanaman yang ada di dasar empang atau dasar air. Contohnya apa?
Yang paling gampang adalah eceng gondok. Eceng gondok itu jadi satu, jangan dipisah-pisah. Eceng sendiri, gondok sendiri. Ya. Karena ini tanaman yang tumbuh secara liar, saya katakan seperti itu. Dan itu banyak terdapat di daerah Salatiga atau yang sering dikunjungi untuk wisata daerah Banyu Biru di daerah Salatiga juga. Kebetulan di belakang kampus kita ITPLN itu dulu juga ada empang yang juga tumbuh banyak eceng gondok. Setelah melalui penelitian, ternyata eceng gondok itu mempunyai kandungan gas metana yang sangat tinggi. Jadi sangat baik untuk digunakan pembakaran, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu rumah tangga. Dan tipe biomasa yang kelima yaitu landfill gas. Ini caranya hampir sama dengan yang kedua yaitu rabis, artinya materinya menggunakan sampah. Tapi yang landfill gas ini sampah semua dikumpulkan dalam satu bunker, dalam satu tempat di dalam tanah, kemudian ditumbuk, ditutup, dipres. Hasil dari pres landfill gas itu akan mengeluarkan gas metana dan gas yang lainnya. Kemudian melalui filterisasi akan diambil gas metananya untuk keperluan bahan bakar. Kira-kira seperti itu pemanfaatan dari energi biomasa. Dan di sini di Indonesia energi biomasa termasuk energi terbarukan. Karena kita mempunyai kandungan ataupun stok untuk biomasa itu sangat banyak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pemanfaatan energi terbarukan, kita akan bicara sedikit tentang sistem tenaga listrik. Bila kita masuk pada perguruan tinggi setelah SMA lulus, STM lulus, SMK lulus, tentunya kalian akan berorientasi masuk kemana, sesuai dengan passion Anda. Nah, di sini ada ITPLN. Namanya saja PLN. Berarti lebih fokus, prioritinya adalah sistem tenaga listrik. Apa sih kita bicara sistem tenaga listrik itu apa? Sebenarnya secara gampang, sistem tenaga listrik adalah bagaimana suatu listrik itu dibangkitkan dan listrik itu sampai ke rumah Anda. Anda menyalakan lampu biar terus, nggak pakai pet. Kemudian Anda menyalakan televisi, juga Anda bisa menonton. Itu artinya adalah sistem tenaga listrik terpadu. Artinya bisa sampai ke konsumen dengan handal. Nah, di sini jika Anda berkenan atau mempunyai passion masuk ke dunia perlistrikan, tepat sekali jika Anda memilih ITPLN. Dan tentunya Anda juga nanti akan mempelajari tentang semua apa yang termasuk dengan sistem ketenaga listrikan. Dan sebenarnya mudah, sistem ketenaga listrikan di Indonesia ataupun di dunia itu hanyalah dua prinsip, yaitu plus sama min ketemu. Kalau nggak ketemu, nggak akan nyala lampunya. Jadi jangan bicara positif terus, juga harus ada negatifnya. Nah, dalam dunia keteknisan, sistem ketenaga listrikan itu dibagi menjadi tiga,
yaitu sistem pembangkitannya, sistem transmisinya, dan sistem distribusinya. Yang dimaksud sistem pembangkitannya atau sistem pembangkit itu adalah how, bagaimana listrik itu timbul, listrik itu dibuat. Kemudian sistem transmisi, bagaimana listrik yang sudah berhasil dibuat itu dikirim. Dikirim ke sesuai pesanan konsumen. Dan kemudian ada sistem distribusi, di situ nanti akan dibagi. Ini listrik untuk keperluan industri, ini listrik untuk keperluan rumah tangga. Ya. Semuanya ada ilmunya. Ngelmu itu angele nak durung ketemu. Tapi nanti kalau Anda sudah pakar, sudah mempelajari, sudah tahu, sudah bukan ngelmu lagi. Karena Anda sudah paham. Nah, ini adalah gambaran sistem tenaga listrik. Sudah, kalau Anda masuk di ITPLN, selama 4 tahun Anda hanya akan bergelut mempelajari ini. Pembangkit itu paling kiri. Di situ ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU, dan sebagainya. Artinya apa? Sumber energi terbarukan maupun yang non-terbarukan sangat penting sekali. VVIP untuk sistem tenaga listrik. Jadi, jangan sampai nanti seorang engineer lulusan ITPLN ditaruh di Gunung Bromo. Di sana disuruh membangun pembangkit tenaga listrik. Yang dibikin proposalnya adalah dibangun PLTA di sana. Nah, di sini harus seorang engineer harus bisa melihat jenis sumber daya energi apa yang pantas, yang cocok diterapkan atau dipakai di daerah ini. Ya. Kemudian ada wilayah transmisi. Dalam transmisi itu nanti kita akan ketemu dengan kawan kita, trafo step up dan trafo step down. Mereka saudara kembar. Yang satu fungsinya untuk menaikkan tegangan, yang satu untuk menurunkan tegangan. Ya. Mungkin Anda sudah familiar dengan istilah atau mendengar dengan kata transformator. Dari transmisi, energi listrik itu dikirim menuju ke lokasi konsumen. Yaitu bisa untuk wilayah bisnis atau industri, kemudian juga ke pemanfaatan publik atau rumah tangga, ya. Sosial, publik, rumah tangga, dan sebagainya. Di situ sudah tugasnya distribusi. Ini adalah gambaran yang akan Anda pelajari selama 4 tahun. Semua mata kuliah ada semua di sistem tenaga listrik. Di dalam transmisi nanti Anda akan belajar tentang trafo, tentang PMT, kemudian juga ada teknik tegangan tinggi, kemudian di distribusi juga Anda akan belajar tentang rangkaian listriknya dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk menunjang sistem tenaga listrik, kami juga ada mata kuliahnya. Antara lain, kami beri pula dengan pengertian-pengertian lewat matematika, kemudian lewat fisika. Dan semua itu ada teori dan prakteknya. Oke, saya lanjutkan. Peralatan atau piranti pengubah energi. Di sini disebutkan
generator, motor, transformator. Nah, ini adalah tiga sekawan yang nanti akan kita temui ketika Anda masuk ke ITPLN, terutama jurusan arus kuat. Berbanggalah Anda bisa masuk ke jurusan arus kuat. Karena apa? Karena semua infrastruktur yang bekerja duluan itu adalah orang-orang dari arus kuat. Mereka akan memasang instalasinya, mereka akan menyiapkan groundingnya, mereka akan menyiapkan kabel-kabelnya. Itu semua orang arus kuat dulu yang bekerja. Setelah semua terpasang, lampu menyala, listrik menyala, baru masuk teman-teman dari arus lemah. Nah, kemana teman-teman dari arus kuat yang tadi? Sudah jadi manajer semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk masuk di arus kuat. Ya. Kalau kesetrum-kesetrum dikit nggak apa-apa. Saya juga sering nyetrum. Ya. Mesin listrik dapat dibagi menjadi mesin arus arah atau DC dan mesin arus bolak-balik. Mesin arus arah sendiri itu ada mesin shunt, mesin seri, dan mesin kompon. Mungkin untuk implementasi sehari-hari, Anda dapat melihat mesin arus arah itu pada perlistrikan di mobil. Itu semuanya DC. Kemudian untuk mesin arus bolak-balik, itu ada transformator, mesin tak serempak atau asinkron, dan mesin sinkron atau mesin serempak. Transformator merupakan keluarga istimewa di mesin listrik. Mengapa, kenapa? Silahkan Anda bergabung dengan kami. Dari uraian yang saya sampaikan tadi, mungkin dapat saya simpulkan bahwa pembangkitan yang menggunakan BBM, maksudnya adalah batu bara, minyak, dan gas, itu harus terus dikurangi. Mungkin dulu ketika pemanfaatan yang pertama kali, mereka mempunyai jargon bahwa energi fosil itu adalah warisan nenek moyang. Saya tidak setuju itu sekarang. Sekarang harus kita ganti bahwa energi fosil itu adalah titipan anak cucu. Jadi jangan dihabiskan. Kesimpulan yang kedua, saluran transmisi untuk menyalurkan energi yang murah ke daerah pemakai harus dibangun. Artinya harus banyak dibangun. Dan perlu kita ketahui bahwa belum seluruh wilayah Indonesia itu terlistriki. Makanya untuk daerah yang terpencil, di kesimpulan ketiga, harus memakai sumber-sumber energi terbarukan. Dan biasanya yang kita manfaatkan untuk daerah terpencil itu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu miniaturnya PLTA, di mana di situ tidak perlu ada sambungan PLN, tapi bisa memanfaatkan sumber air buatan maupun dari yang sudah ada di wilayah itu. Karena memang PLTMH itu terkenal dengan LISDES, listrik desa, listrik untuk desa. Namun juga dari survei yang sudah kita lakukan, pemanfaatan dari PLTMH ini belum maksimal. Karena mensosialisasikan teman-teman di daerah terpencil agar mau menggunakan listrik itu tidak mudah. Kami dari ITPLN sudah pernah melakukan pengabdian ketika saya jadi KLPKM, waktu itu pengabdian ke Aceh Selatan,
tim ITPLN berangkat waktu itu dengan Pak Soheh, ayahnya Bapak Mas Gendi. Kemudian ada mahasiswa D3 dari Aceh. Karena ternyata di sana itu mereka sudah mendapat sumbangan PLTS untuk setiap rumah 450 watt untuk 100 kakak. Nah, dari 100 kakak itu ketika tim ITPLN datang ke sana, yang 20 itu kondisinya sudah rusak dan yang 80 sudah tidak bisa digunakan. Artinya ya sudah ambyar semua. Dan ketika kita cek satu-satu, sebenarnya permasalahannya sepele. Mereka tidak melakukan perawatan karena kurangnya sosialisasi. Yaitu ketika baterainya habis, mereka diam saja, bahkan sampai timbul serbuk-serbuk putih di kutub positif dan negatifnya. Nah, hal-hal sepele ini yang mungkin harus terus kita sosialisasikan. Seperti di suatu daerah ketika kita mensosialisasikan untuk memasang PLTMH. Tim survei pertama sudah masuk, menemui Kades. Ditanyakan, Bapak mau dipasang listrik untuk di daerah sini? Siap, mau. Komandan kepala desanya mau, warga yang lainnya mau. Singkat kata, ada 10 rumah minta 100 watt. Dan ketika akhir bulan, ketika PLN datang menagih rekening, enggak mau bayar. Saya hanya ditawari listrik, tidak disuruh bayar. Jawaban mereka seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dilema untuk mereka yang masih tinggal di daerah terpencil. Bahkan akhirnya dari kapasitas 100 watt yang kita berikan untuk setiap rumah, yang mereka gunakan hanyalah 20 watt. Nah, ini yang disebut dengan kerugian yang didapat oleh PLN. Oke, kemudian untuk yang D, interkoneksi dengan Malaysia harus menguntungkan kedua belah pihak. Maaf, ini kesimpulan saya terlalu jauh, karena ini nggak ada bahasannya. Tapi yang kita soroti adalah kata interkoneksi. Interkoneksi adalah sinkronisasi antar pembangkit, seperti yang sudah terjadi di Jawa Bali. Di Jawa Bali itu semua pembangkit dengan kapasitas 500 kilovolt itu sudah saling berinterkoneksi. Dan itu satu-satunya di dunia untuk sistem interkoneksi. Tapi memang sekarang sudah karena umur, sudah 15-20 tahun, sehingga perlu adanya backup untuk istilahnya yang menggantikan mereka. Nah, inilah yang diharapkan dari energi terbarukan. Peranan dari mereka pelan-pelan harus bisa mengambil atau mengurangi beban dari mereka. Sekarang sudah ada mobil listrik. Kemudian juga sudah ada PLTS di mana-mana. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan peranan dari energi terbarukan untuk menggantikan atau membantu ketenaga listrikan di Indonesia terhadap energi fosil atau energi non terbarukan. Demikian. Nah, dan ini thank you, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sharing, mari kita diskusi, mungkin ada masukan, mungkin ada pertanyaan, saya akan coba bantu jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Insinyur Ikoro Pujotomo MT yang telah memaparkan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, khususnya yang tertarik dengan bidang ketenagalistrikan. Dan antusias teman-teman ini sudah dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan nih, Pak. Ternyata teman-teman banyak yang tertarik dengan materi yang telah Pak Isworo sampaikan. Namun sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar series kita pada hari ini. Ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Tangerang, terus ada lagi Universitas Negeri Jakarta. Wah, ini dekat sekali dengan kita ya di Jakarta. Kemudian ada teman-teman dari SMA Negeri 1 Soe. Kemudian ada teman-teman dari SMA Negeri 15 Padang, SMA Negeri 3 Kota Pasuruan, halo baru bergabung. Kemudian ada SMA Negeri 53 Jakarta. Dan ada SMA N 1 Besitang. Baik. Kemudian ada teman-teman, tentunya ada teman-teman dari Institut Teknologi PLN juga yang sudah bergabung dan punya pertanyaan nih untuk narasumber kita pada hari ini. Oke, kemudian saya infokan juga bahwa sudah pendaftar kita untuk acara webinar kali ini itu ada 420 orang yang antusias untuk mengikuti acara webinar kita pada hari ini. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pada acara webinar ini. Dan saya infokan kembali untuk teman-teman yang berminat dan ingin bergabung bersama ITPLN atau Institut Teknologi PLN, khususnya untuk teman-teman SMK dan SMA atau STM, itu bisa bergabung bersama kita. Karena kita sekarang sedang ada pembukaan pendaftaran untuk mahasiswa baru, dapat dilihat infonya ke website kami di info.pmb.itpln.ac.id atau bisa cek di Instagram kami yaitu @gabungitpln. Jadi segala informasi tentang mahasiswa baru atau penerimaan mahasiswa baru nanti dapat kita lihat informasinya di website dan Instagram kami. Baik, untuk pertanyaan ini sangat bagus sekali teman-teman kita yang mengikuti acara kita hari ini sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh Pak Isworo. Saya bacakan beberapa dulu. Ini ada teman kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan saudari Miranti Fajarwati. Izin bertanya Bapak, dari berbagai jenis renewable energi yang ada, mana yang paling ramah lingkungan baik dari segi emisi maupun limbahnya? Dipersilakan Pak Isworo untuk menjawab. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab. Ini sudah masuk ya? Sudah. Mbak Miranti, bagus sekali pertanyaannya. Untuk energi terbarukan yang saat ini ada, itu hampir semuanya ramah lingkungan. Artinya tidak menghasilkan polusi. Seperti pemanfaatan PLTS, itu juga tidak ada polusinya yang terlihat. Ada paling ketika kita melakukan perawatan baterainya, yaitu melakukan pembersihan kerak-keraknya dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian juga PLTB, itu juga kincir angin itu tidak ada polusinya. Polusi yang terjadi tapi tidak mayoritas, tidak besar, yaitu adalah suaranya ketika kincir angin itu berputar. Jadi kita cukup optimis dengan beberapa sektor energi terbarukan yang saat ini tengah digalakkan di Indonesia, termasuk mobil listrik. Mobil listrik itu saya pernah menikmati ketika naik taksi Bluebird. Saya duduk di dalam, tahu-tahu mobil jalan. Ini kapan startnya? Tapi saya malu bertanya, jalan terus. Jadi taksinya jalan terus.
Dan kemudian baru di tengah jalan saya beranikan. Pak, ini mesinnya apa ya Pak, kok halus banget? Pak, ini tinggal 68%. Ternyata taksi tersebut juga sudah menggunakan listrik. Jadi mereka diberi batas waktu sekitar 2-3 jam, kemudian dicas lagi. Ada indikatornya. Nah, itu bagus sekali juga. Artinya dari knalpotnya sama sekali tidak ada polusi atau emisi yang timbul. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan ke Mbak Miranti. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Asahra sebagai moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Isworo atas jawabannya. Semoga Mbak Miranti menjawab ya pertanyaannya apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Isworo. Kemudian ada pertanyaan, wah ini mahasiswa kita sendiri dari ITPLN sangat antusias nih, karena mungkin tahu dosennya yang ini ya Pak ya, yang memaparkan materi, jadi sekalian bertanya di sini. Tapi saya bacakan, ini ada beberapa yang tanpa nama juga. Bagaimana solusi pemanfaatan energi baru terbarukan saat ini? Seperti yang kita tahu, perangkat untuk membangun pembangkit renewable energi sepertinya, seperti hal energi storage itu masih mahal, begitu Pak. Jadi, bagaimana nih solusi pemanfaatan energi baru terbarukan pada saat ini? Silakan Bapak Isworo. Energi renewable atau energi terbarukan itu memang bagus, baik ketika outputnya sudah jalan. Yang bikin tidak baik atau pusing kepala kita itu adalah pesennya, bayarnya. Saat ini mereka itu masih terhitung mahal, termasuk pemasangan PV, fotovoltaik. Sebagai contoh, saya di rumah memasang fotovoltaik 500 WP. Itu sampai berjalan, itu offline, itu harganya 15 juta. Hanya 500 WP. Karena kita memang masih terbentur dengan pembuatan dari PV. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya adalah adanya subsidi dari PLN atau pemerintah. Bahwa kita itu betul-betul sudah saatnya menggunakan atau memanfaatkan energi terbarukan. Dan tentunya juga ini untuk masyarakat juga. Demikian yang dapat saya jawab. Oke, Mbak Ara, silakan. Baik, oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, ini dari Margono, Institut Teknologi PLN. Mohon izin untuk bertanya, Pak, untuk PLTA sangat bergantung akan energi air sebagai penggerak operasinya. Nah, Indonesia sendiri memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana produksi listrik pada PLTA jika pada saat itu daerah sekitar PLTA mengalami kekeringan atau sedang musim kemarau, begitu ya, Pak ya? Silakan kepada Bapak Isworo untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Di sini yang namanya memperhitungkan beban listrik tentu tidak sesuai dengan pesanan dari konsumen. Artinya apa? Artinya kalau ada konsumen pesan listrik 100 watt, yang kita siapkan tidak sebesar 100 watt, tapi 125, 130, atau bahkan 150 yang kita siapkan untuk produksinya. Demikian juga untuk pembuatan suatu PLTA, terutama ini PLTA buatan, ya. Artinya ada waduknya, ada damnya. Dan memang itu seperti yang ada di Purwakarta, Jatiluhur, itu memang dilemanya itu. Di Jatiluhur, itu juga saat ini pemanfaatan airnya tidak hanya untuk bahan bakar PLTA, tapi multi penggunaan, multifungsi. Ada untuk arena pelatnas olahraga, kemudian juga untuk pengairan sawah, untuk wisata dan sebagainya.
Tapi kemudian pada saat musim kemarau, dari perhitungan yang sudah dihitung, mereka diharapkan mampu memprioritaskan penggunaan dari air yang ada di dam tersebut. Jadi tidak atau masih bisa memanfaatkan sumber air yang ada di bendungan tersebut. Kedua, sistem interkoneksi di Indonesia tidak hanya terbentur oleh backing dari artinya sistem interkoneksi di Indonesia itu sudah saling meng-backup satu sama lain. Artinya kalau gardu induk tegangan ekstra tinggi di Bandung Selatan mengalami kesulitan, itu pasti ada bantuan dari Suralaya maupun dari Gidet Ungaran, gardu induk tegangan ekstra tinggi Ungaran. Jadi sudah ada perhitungan-perhitungannya. Dan memang kalau itu adalah suatu force majeure, kita tidak bisa menanggulangi. Artinya kalau memang itu ada kemarau panjang, berarti yang sumber energinya bukan air yang kita lebih banyak kita beri beban. Demikian. Oke, saya kembalikan ke Bu Ara, silakan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke Q&A yang selanjutnya, karena masih banyak pertanyaan nih Pak yang akan ditanyakan oleh para peserta, saya mau sapa lagi. Tadi di kolom Q&A ada yang menyapa kita dari dari Politeknik Negeri Madiun, kemudian ada Universitas Sriwijaya, ada Universitas PGRI Madiun, kemudian ada Universitas Tanjung Pura, Universitas Terbuka, kemudian ada teman-teman dari SMAN 95 Jakarta, ada SMKN 1 Adi Werna, halo, selamat bergabung di acara webinar kami, kemudian ada SMAN 3 Makassar, kemudian ada SMAN 4 Cimahi yang sudah bergabung juga bersama kita. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini datang dari... Sebentar. Yang banyaknya nih pertanyaan. Saya bacakan satu-satu. Ini dari Naomi Siregar dari TPLN. Kita tahu bahwa sumber energi konvensional seperti minyak bumi dan batu bara akan habis dalam beberapa abad mendatang, sehingga energi terbarukan menjadi salah satu alternatif. Tetapi mengelola sumber energi ini tentunya masih mahal. Apa yang bisa kita harapkan dari perkembangan sumber energi terbarukan tersebut, dan seberapa jauh kita akan dapat menggunakan energi terbarukan secara internasional. Jadi ke penerapan energi terbarukan mungkin ya Pak. Nah, terima kasih pertanyaannya Naomi Siregar, silakan kepada Bapak Isworo untuk menjawab. Terima kasih untuk Mbak Naomi. Sebenarnya ini pertanyaannya sama seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin Anda terlalu jauh jika bilang energi fosil akan habis berapa ke depan. Nggak sampai satu abad. Itu menurut perhitungan cuma tinggal 50 tahun habis batu bara. Nah, artinya kita harus bisa betul-betul mulai sekarang memprioritaskan energi apa untuk apa. Energi ini untuk ini. Jangan semuanya diserahkan pada batu bara, minyak maupun gas. Kita bisa membeli kalau memang terpaksanya habis. Tapi untuk apa dengan energi terbarukan yang Indonesia juga banyak kandungannya. Dan itu pasti akan kita manfaatkan secara lebih banyak prioritasnya. Contohnya adalah panas bumi. Sekarang sudah banyak atau sudah mulai digenjot di daerah Bandung, Pengalengan. Di sana ada geotermal Wayang Windu, kemudian Cirata dan sebagainya. Cirata PLTA. Nah, dari geotermal tersebut, itu Indonesia mempunyai kelebihan yang luar biasa, yaitu kandungan panas bumi itu ada di Indonesia 60%-nya.
tetapi ada kesulitannya, yaitu sumber atau sumur panas bumi di Indonesia itu letaknya semua hampir berjauhan dengan konsumen. Sebagai contoh, kalau batu bara tambangnya di Sumatera, di Muara Enim, ataupun tambangnya ada di Kalimantan, kemudian konsumennya ada di Jawa, itu batu bara bisa ditransportasikan melalui laut lewat tongkang maupun melalui kereta api untuk yang di Muara Enim. Batu bara bisa diangkut. Tapi kalau panas bumi, jika letak sumur panas buminya itu jauh dari konsumen, wassalam sudah, kita nggak bisa membawa. Bagaimana kita membawa panas bumi? Jalan satu-satunya kita memasang pipa, kita ambil uapnya panasnya. Berapa panjang pipa yang harus akan kita gunakan? Nah, inilah yang sampai sekarang mungkin belum bisa kita laksanakan karena mahal. Dan kalau dihitung itu masih lebih murah penggunaan fosil. Tapi tetap kita tidak boleh menggantungkan pada fosil. Nah, duitnya dari mana? Nah, itu urusannya pemerintah. Atau subsidi dari PLN maupun dari pemerintah untuk mengkaji ini. Oke, terima kasih ya Mbak Naomi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang pertanyaannya sejenis bisa dijadiin satu, Bu Ara. Oke, baik Pak. Nah, ini ada teman kita dari SMK SMTI Bandar Lampung jurusan Kimia Analis dengan Saudara Niki Novaldik ya. Izin bertanya Pak, saya pernah PKL di PLTU Sektor Sebalang di Jalan Lintas Sumatera. Energi yang terbarukan seperti yang Bapak sampaikan, sumber energi manakah yang tidak mencemari lingkungan seperti udara, air, maupun tumbuhan yang ada di sekitarnya? Dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan transmisi tegangan tinggi supaya tidak membahayakan? Oh, bagus sekali pertanyaan dari Saudara Niki dari SMK SMTI Bandar Lampung. Kepada Bapak Isoro, silakan Pak untuk dijawab. Mohon maaf, biar saya tidak keliru menjawab. Mungkin bisa diulang lagi pelan-pelan Bu pertanyaannya. Gini Pak, langsung ke pertanyaannya saja, sumber energi manakah yang tidak mencemari lingkungan? Kemudian hal apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan transmisi tegangan tinggi? Mungkin dalam kontak kita terhadap tegangan tinggi itu supaya tidak membahayakan seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih. Sumber energi apa yang ramah lingkungan artinya ya. Jadi mungkin ini tidak ada kaitannya dengan ketika Anda kerja praktek di PLTU. Karena kalau Anda kerja praktek di PLTU, itu sumbernya polusi. Anda bisa melihat cerobong asapnya mesti tinggi sekali. Dan memang itu dibuat tinggi. Karena apa? Agar supaya fly ash, abunya itu tidak bisa terbuang keluar secara maksimal. Karena daya gravitasi, dia akan turun ke bawah lagi. Jadi biasanya setiap PLTU sudah disiapkan alat untuk mengurangi kadar polusi yang akan mengotori udara. Di PLTU disebut dengan electric precipitator. Ya. Kemudian untuk apa tadi pertanyaannya, Bu Ara? Oh iya, maaf. Oke. Semua yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik, entah itu PLTU, PLTA, PLTD, dan sebagainya, itu akan menghasilkan listrik tegangan menengah, yaitu sekitar 6 kV sampai 20 kV.
Nah, kemudian karena konsumennya itu jauh, maka trafo, maka tegangannya harus dinaikkan dulu. Yang tadinya 20 kV menjadi 75 kV, yang sering disebut dengan jaringan tegangan menengah. Ini salah satu pengaman untuk transmisi lainnya. Dan kemudian jika pemakainya masih lebih jauh lagi, kita ada juga jaringan tegangan tinggi, yaitu 150 kV. Bedanya apa? Tiang towernya lebih tinggi. Karena akan mempunyai induksi yang berbeda dengan kabel transmisi yang 75 kV. Nah, kalau konsumennya masih lebih jauh lagi, tegangannya dinaikkan lagi menjadi jaringan tegangan ekstra tinggi atau sering disebut dengan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Tiang towernya lebih tinggi dan penempatannya tidak melewati area publik. Mereka akan melewati daerah-daerah yang kosong hunian. Kalau masih jauh lagi, kita ada mengenal dengan istilah sutut. Apa itu sutut? Saluran udara tegangan ultra tinggi, 750 kV. Tapi itu tidak ada di Indonesia, kita masih 500 kV. Nah, perlindungan yang diharapkan dari transmisi itu jangan sampai manusia ataupun makhluk hidup itu beraktivitas di bawah jaringan transmisi. Meskipun dari PLN sudah memberikan pengaman dengan tinggi tower yang sudah diperhitungkan, juga dengan pembumian yang sudah dihitung juga. Tapi tetap daerah di bawah jaringan tegangan tinggi itu ada undang-undangnya, nomornya lupa tapi tahun 70, bahwa semua jaringan tegangan tinggi di bawahnya itu diperuntukkan untuk ruang tata hijau, tidak boleh untuk ruang hunian. Nah, ini yang kadang tidak diperhitungkan oleh warga atau masyarakat. Bahayanya tinggi sekali, apalagi kalau sedang musim hujan. Terjadi induksi tenaga listrik dari kabel itu, terbawa oleh air. Kalau rumahnya itu rumah yang terbuat dari kerangka besi, mungkin akan langsung merusak peralatan elektronik. Dan efeknya kepada manusia itu mungkin tidak langsung, tapi mungkin akan memakan waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Sering pusing-pusing, daya tahan menurun. Nah, mereka tidak memperhitungkan bahwa itu efeknya dari tinggal di bawah jaringan tegangan tinggi, jaringan transmisi itu. Jadi pengamannya jangan tinggal di bawah jaringan transmisi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, oh, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya juga mau menyapa nih teman-teman kita yang sudah bergabung. Ada SMK Negeri 1 Percut Seituan. Nah, itu. Kemudian ada SMK Cinde Semarang. Ada lagi dari SMK Negeri 2 Palopo, SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, SMK SMTI Bandar Lampung yang tadi sudah bertanya, Saudara Niki ya. Kemudian SMKN 1 Gempol, SMKN 1 Kota Bengkulu, kemudian ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Universitas Diponegoro. Ah, ini Universitas Diponegoro nih merupakan ini alumnusnya nih Pak Isworo S1 ya Pak ya? Betul, iya. S1-nya dari Universitas Diponegoro. Disapa dulu boleh Pak, teman-teman kita nih dari
kampus dan sekolah menengah. Kemudian ada Universitas Negeri Surabaya, ada Universitas Muhammadiyah Jember, ada Universitas Mercu Buana, ini dekat juga dengan ITPLN. Ada dari STI Perbanas, kemudian ada dari SMKN 2 Purwokerto dan SMKN 2 Palembang. Selamat bergabung. Baik, saya akan tanyakan lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari SMKN 2 Purwokerto, ada Saudara Anas Aldi Pangestu. Izin bertanya, Pak, untuk pemanfaatan energi geotermal di Indonesia sudah sejauh mana? Apakah sudah ada pembangkit geotermal di Indonesia atau masih dalam proses kajian-kajian? Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Isworo. Oke, terima kasih Saudara Anas. Indonesia sudah mempunyai pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada di daerah di Garut, Pak, Kamojang ya? Di Kamojang. Nah, saya mau ngomong itu sudah di Kamojang, betul. di Kamojang. Jadi itu salah satu pemanfaatan dari panas bumi di Indonesia. Sudah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi sudah ada ya, bukan dalam proses kajian lagi, tapi memang sudah ada PLTP di Kamojang. Itu dikelola oleh PLN atau Pertamina juga ada ya, Pak ya, kalau tidak salah ya? Iya, ya, oleh swasta. Yang kemudian kita menyebutnya dengan kontraktor production sharing atau bagi hasil ya, dengan PLN. Baik, jadi sudah ada ya untuk pembangkit geotermal di Indonesia. Mungkin nanti bisa dicari tahu lagi tentang kalau tertarik dengan geotermal itu bisa dicari tentang PLTP ya, pembangkit listrik tenaga Kamu panas jalan. bumi. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini mungkin mengenai turbin angin, Pak. Apa perbedaan turbin angin yang dipasang secara vertikal dan horizontal? Manakah yang lebih baik? Seperti itu. Mungkin bisa dijawab, Bapak Isworo. Baik, terima kasih. Perbedaannya adalah yang paling terlihat pemasangan kincir angin secara vertikal itu tidak membutuhkan tempat yang atau tiang yang tinggi. Jadi bisa diletakkan di pinggir pantai, dia akan berputar. Sedangkan untuk yang dipasang vertikal, otomatis dia membutuhkan tiang penyangga dan daerah yang mempunyai kecepatan angin lebih keras. Karena dia akan menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan yang vertikal tadi. Lebih mahal yang horizontal. Jadi dulu pernah ada festival PLTB vertikal di Jogja, itu macam-macam bentuk kincirnya. Yang penting bisa menghasilkan atau outputnya ada. Dan diharapkan itu cukup untuk perumahan. Satu rumah. Oke, demikian. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita di SMA 53 Jakarta. Izin bertanya, Pak, berapa banyak persentase PLN telah membangun pembangkit listrik tenaga energi terbarukan mungkin maksudnya. Jadi sudah berapa banyak persentase penggunaan energi terbarukan dalam pembangkitan tenaga listrik yang sudah ada sampai saat ini? Gitu, Pak Isworo. Silakan. Oke, secara keseluruhan, ini saya sambil mengingat-ingat, untuk ketenaga listrikan di Indonesia, 60% masih oleh energi fosil dan 40% sudah oleh energi terbarukan. Itu kebetulan data itu saya dapat dari Pak Siteng. Beliau memberi saya secara lisan. Dan sekarang saya sampaikan kepada Anda. Luar biasa. Terima kasih.
Mungkin nanti teman-teman bisa cari juga nih, kalau untuk teman-teman di tenaga listrikan mungkin sudah tidak asing dengan RUPTL ya Pak Isworo ya, Betul, Rencana ya. Umum Penggunaan Tenaga Listrik, itu bisa kita googling juga. Biasanya nanti di sana terlihat data-data terkait ketenaga listrikan, itu bisa kalau Saudari Hana Fitriani tertarik untuk melihat berapakah persentase pembangunan pembangkit listrik tenaga terbarukan atau energi terbarukan, bisa dilihat rincian data ketenaga listrikannya di Rencana Umum Pembangkitan Tenaga Listrik. Itu ada yang terbaru itu tahun 2019 ya kalau tidak salah ya Pak Isworo, Ya, atau betul. Ya. 2020 sudah keluar belum? Belum, belum Belum. 2019. Itu bisa dilihat di RUPTL tersebut. Gitu. Jadi tiap tahunnya selalu diupdate. Karena sampai saat ini perkembangan pembangunan pembangkit tenaga listrik selalu diperbaharui, selalu bertambah, sehingga persentasenya pasti tiap tahunnya akan berubah. Jadi bisa dilihat di RUPTL. Itu mungkin ya Pak, sambil saya bantu. Kalau saya tambah sedikit, saya mohon maaf jika angka-angka detail itu tidak saya kuasai, karena memang materi untuk hari ini saya masih hanya mencoba melihat animo dari peserta tentang energi terbarukan untuk ketenaga listrikan kita. Dan ternyata sangat luar biasa. Saya berterima kasih. Betul, betul. Betul, teman-teman kita ini sepertinya sudah lebih banyak membaca ya Pak ya. Jadi pengetahuannya sudah sangat luas sekali, sehingga banyak juga pertanyaan yang muncul karena temanya menarik dan sesuai dengan minatnya teman-teman yang ikut pada Betul, betul. kegiatan hari ini mungkin ya. Kemudian ini mungkin ada salah satu pertanyaan yang tidak sedikit atau agak melenceng sedikit Pak. Mungkin teman kita ini mempunyai minat untuk bergabung bersama ITPLN, sehingga beliau menanyakan bagaimana Pak kalau kita harus memilih konsentrasi jurusan khususnya di elektro, itu baiknya memilih harus kuat atau harus lemah begitu. Mungkin bisa direkomendasikan begitu Pak Isworo, biar teman-teman kita terbuka ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaan yang menggelitik. Jelas saya jawab arus kuat. Karena apa? Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk segala sesuatu proyek, infrastruktur, bangunan atau apa, yang bekerja, yang masuk lebih dulu itu arus kuat. Dan perlu Anda ketahui, materi arus kuat itu tidak bisa Anda peroleh dari kursus-kursus di luar. Hanya bisa Anda dapat di bangku perkuliahan. Anda bisa memasang generator, membongkar pasang. Tidak ada, nggak bisa. Apa fungsinya generator? Jadi setelah bangunan itu dipasang, dibereskan oleh teman-teman arus kuat untuk instalasinya, kemudian juga untuk pembumiannya, grounding, dan sebagainya, barulah teman-teman dari arus lemah yang masuk, memasang IT-nya, memasang sistem kontrolnya, dan sebagainya. Lah arus kuatnya kemana? Sudah jadi manajer. Tinggal lihat, ini pasangannya sistem kontrol kok nggak baik, betul kan? Nah, tinggal seperti itulah. Jadi kalau saya sendiri sebagai orang arus kuat, saya mengajak Anda untuk bergabung ke arus kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Isworo. Mungkin kalau dari kepeminatan balik lagi ya ke diri kita masing-masing, lebih tertarik ke dunia yang mana. Cuma karena kita bertanya kepada narasumber kita yang kebetulan beliau adalah profesinya di ketenagalistrikan dan arus kuat, beliau lebih merekomendasikan ke arah arus kuat seperti itu. Arus kuat itu seperti tenaga listrik gitu ya Pak ya. Kalau arus Betul lemah sekali, itu lebih ya. Ke Elektronika. Elektronika dan instrumentasi begitu ya. Tapi dikembalikan lagi ke tergantung peminatan dari teman-teman sekalian. Betul sekali. Silakan. Kemudian mungkin saya seling sedikit untuk link dari
sertifikat. Ya, Mas Rizal boleh ditampilkan mungkin. Jadi bagi teman-teman yang telah mengikuti ini, nanti untuk link sertifikatnya bisa diakses ke linknya. Halo. Sudah ya, sudah masuk linknya. Silakan diakses untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya Pak Isoro sebelum kita akhiri, karena ini saya berterima kasih dulu sebelumnya karena antusias dari teman-teman peserta yang mengikuti webinar series yang keempat ini. Sangat banyak Pak sebenarnya pertanyaan yang masuk, namun karena waktu yang terbatas mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu pertanyaannya, tapi nanti mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan ke akun sosial media kita, nanti bisa dibantu dijawab oleh Pak Isoro nanti mungkin. Pak Isoro kebetulan juga punya Instagram ya Pak ya. Ada. Nah, boleh nanti di search untuk Pak Isoro. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak yang sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin lebih ke perbandingan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan itu seperti apa gitu. Kenapa kita harus mengunggulkan energi terbarukan untuk masa depan, dan kemudian mempersingkat pertanyaan yang lain, kalau energi tak terbarukannya sudah habis, apakah energi terbarukannya sudah siap untuk menggantikan, terutama kondisinya saat ini di Indonesia. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga appreciate dengan semua peserta yang hadir hari ini. Mungkin bisa boleh tahu infonya Bu Moderator, ada berapa ini yang mendaftar? Untuk yang mendaftar mungkin Pak Rizal. Oh, kalau untuk total pendaftar itu ada 420 Oke. peserta, Pak. Kemudian untuk institusi dan sekolahnya ini kurang lebih ada 114 SMA, SMK, dan universitas serta perguruan tinggi yang telah bergabung bersama kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Saya akan mencoba menguraikan atau menjawab pertanyaan terakhir. Sedih saya bilang terakhir. Kita sekarang memang masih menggunakan energi non terbarukan, yaitu energi fosil. Karena apa? Karena secara optimal belum ada yang bisa menggantikan energi non terbarukan atau energi fosil tersebut. Kita membutuhkan sumber energi yang non intermittent, artinya yang kontinu, yang tanpa jeda. Contohnya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itu adalah suatu pembangkit yang sangat bersih, ramah lingkungan, dan banyak sekarang dipakai di perumahan-perumahan. Tapi juga tanpa kelemahan, jika sudah musim hujan, kapasitas yang diambil oleh fotovoltaik terhadap intensitas sinar matahari itu tidak seoptimal ketika musim kemarau. Jadi otomatis kalau itu dipaksakan untuk menggantikan energi fosil, belum bisa. Jadi alternatifnya adalah pembangkit listrik tenaga hibrid atau penggabungan antara energi-energi terbarukan. Mungkin yang sudah sering kita lakukan adalah PLTS digabung dengan PLTMH atau PLTMH digabung dengan PLTB, kincir angin. Nah, itu adalah salah satu solusi dengan memperhitungkan adanya intermittent atau jeda yang dipunyai oleh masing-masing sumber energi terbarukan. Mereka memang sangat dibutuhkan dan akan kita butuhkan dan akan kita pakai secepatnya tentunya. Jadi kita tidak perlu
ragu-ragu, tidak perlu takut nanti gimana kalau batu baranya habis. Ya sudah, habis ya pakai yang lainnya. Ada minyak, ada gas. Itu pun juga kalau habis, kita sudah siap dengan ada PLTP, ada PLTS, yang kemudian kita akan tentunya planningkan untuk dibangkitkan secara hibrid, digabung. Kalau pada saat musim hujan, itu PLTS digabung dengan PLTB atau kincir angin. Karena apa? Karena pada saat musim hujan, biasanya anginnya kencang sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membackup kekurangan dari PLTS tersebut dan sebagainya. Itu nanti ada perhitungannya. Jadi peran serta dari energi terbarukan untuk ketenaga listrikan di Indonesia sangat dibutuhkan. Lambat laun kita pasti akan berpindah ke energi-energi terbaru maupun baru terbarukan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Septianisa sebagai moderator saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iswara Pujotomo selaku narasumber atau pembicara kita pada hari ini. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar series keempat ini, untuk link sertifikat akan ditutup pada saat acara kita berakhir. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi form sertifikat, diharapkan dapat dilakukan saat ini hingga acara berakhir. Nah, untuk e-sertifikatnya sendiri maksimum akan dikirimkan 7 hari setelah acara berlangsung. Jadi nanti masing-masing akan dikirimkan melalui email masing-masing. Seperti itu. Baik, untuk saya akan menginfokan kembali untuk teman-teman SMA atau SMK atau STM yang ingin bergabung bersama Institut Teknologi PLN dapat dilihat infonya ke info.pmb.itpln.ac.id atau Instagram kami yaitu @gabungitpln. Jadi info-info tentang pendaftaran atau seputar kampus dapat dilihat di website kami atau Instagram. Begitu. Kami tunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung bersama Institut Teknologi PLN. Baik, untuk kegiatan kita hari ini mungkin dapat saya simpulkan sedikit bahwa Indonesia sendiri mempunyai sumber energi terbarukan yang sangat melimpah. Tadi seperti yang sudah disebutkan, ada panas dari matahari, ada air, ada panas bumi, yang menjadikan energi terbarukan ini sebagai salah satu solusi dalam pemenuhan energi untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena sumber energi tadi tidak terbatas dan dapat memenuhi keberlangsungan atau kontinuitas dalam membangkitkan tenaga listrik. Seperti itu. Baik, tidak bosan-bosan saya untuk mengingatkan teman-teman untuk mari bergabung bersama Institut Teknologi PLN, karena kampus ini merupakan kampus yang berada di bawah perusahaan listrik negara, kemudian mempunyai fasilitas yang lengkap di kampus, terutama dalam ketenaga listrikan. Teman-teman nanti bisa tengok sendiri kalau main ke Institut Teknologi PLN, di samping kita ada gardu induk. Ya, jadi untuk pengaplikasian dari mata kuliahnya sendiri, itu kita sudah punya laboratorium juga yang mendukung untuk pengajaran yang berada di Institut Teknologi PLN. Begitu. Jadi kita tunggu kehadiran teman-teman untuk bergabung dengan Institut Teknologi PLN. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu teman-teman yang sudah bergabung dari SMA, SMK, dan universitas serta perguruan tinggi. Kami harapkan untuk teman-teman dapat bergabung lagi di acara webinar series yang selanjutnya, karena akan diadakan setiap minggunya satu kali dalam seminggu, kemudian dengan tema yang berbeda-beda. Seperti itu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara webinar series yang selanjutnya.
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.